Guys, kita sekarang akan coba review berbagai macam mercon. Kalian penasaran? Ini merconnya. Petasannya, Kak, ya? Iya. Ada Bima Sakti dari Satu. Top. Ini bentuknya kayak gini. Sebesar jadi manis lah ya. Kemudian ada Happy Flower. Orang menyebutnya nih ajeb-ajeb ya. Kemudian ada Golden Pearl. Terus ada lagi ini apa namanya? Gangsing. Ini muter Gangsing. Dan juga ada Kera Raja. Ini kemasan isi 20. Seperti apa bunyi-bunyinya? Kalian penasaran? Ikutin terus video ini. Oh ya, satu lagi ini ada Tikus Tor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar channelnya terus berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezeki kalian selalu diberkahkan, dilimpahkan. Oke guys, kita akan mulai dari mana dulu, Kak? Dari Bima Sakti. Ya, Bima Sakti. Kita akan coba Bima Sakti. Ini ada petunjuknya ya. Jadi ada cembuka atas begini. Ini meledaknya, biasanya dia terbang, jadi nggak meledak di darat. Kalian penasaran? Mau tahu? Ayo, Kak, lakukan eksekusi. Kaget. Lagi. Mantap, guys. Jadi dia itu dibakar di bawah. Terus dia ledakannya sebesar itu ya. Ada lagi yang lebih gede. Nah, ini sama juga nih, dia terbang juga. Kita coba lagi ya. Gimana, Kak, nyobanya, Kak? Sebelah sana, Kak. Di darat sebelah sana, Kak. Seperti yang hujan. Nice. Ini gini, Kak, ya? Ya, Kak, eksekusi, Kak. Dia akan terbang biasanya, guys. Kok di bawah sih? Jadi kayaknya, guys, barusan itu permukaan bawahnya lembek, jadi kurang ngangkat. Kalau yang ngangkat kayak Bima Sakti. Coba lagi yang mana, Kak? Bima Sakti. Di sini, Kak, di Bima Sakti lagi. Yang darat, Kak. Tak kelihatan. Aku langsung ya. Mantap itu, guys. Jadi yang Bima Sakti sama dengan Golden Pearl. Nah, ini Kera Raja kayak gimana suaranya, kita bakar di sini, guys. Kepala aja. Gimana, Kak? Mantap, Kak. Kak, mantap. Kita coba lagi yang mana, Kak? Yang ini nih, Gangsing. Nah, guys, kalau Gangsing, kalian bisa ngelihat nanti dia akan muter-muter. Berhenti. Suaranya, guys, sangat mengganggu ini, guys. Tapi mantep banget ya, keren banget gak sih? Nah, satu lagi kita review yang ajib-ajib ya. Yang ajib-ajib. Nah, lihat guys, itu ada efek ajib-ajib.
dari sekian banyak yang paling mantap, ajib-ajib kayaknya guys. Oke guys. Oh, satu lagi guys yang akan kita review. Tikus. Nah, tikus. Tikus. Gimana tikus? Tikus juga lumayan kencang dia ada. Oke okay guys, gitu dulu ya. Kita harus menahan diri dulu untuk kita ambil ke tempat yang lebih mantep, ke hutan kali ya. Karena di sini nggak ada satupun yang main. Tapi ini mainan yang cakep banget. Kita punya banyak. Ini kalau kalian mau tahu harganya, ini 5.000 ya. Isi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini juga yang gangsing tadi yang bisa muter juga sama 5.000-an isi 6. Ini yang Bima Sakti guys. Seperti ini bentuknya. Kemasan isi 12, harganya 12.000, jadi satunya 1.000-an. Kalau yang ini yang tikus isinya ini berapa nih? 20 stick, harganya 15.000. Terus yang ini yang kera raja. Kera raja ini isinya ada 20. Harganya ini kalau nggak salah 20.000 juga deh. Jadi 1.000-an rata-rata. Oke guys, gitu dulu review kita kali ini. Masih banyak pastinya. Sebetulnya kita ingin bersenang-senang lebih seru lagi, tapi kita melihat situasi dan kondisi karena memang di pemukiman padat penduduk dan jarang sekali orang memainkan petasan ya. Ini permainan yang sangat seru banget, yang pasti mengingatkan masa kecil kalian. Segitu dulu video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow IG saya, Arjuna Elhaj, di Marbot Live. Okay.